Sambil itu di Stadium Negeri Sarawak di Kuching ini dipenuhi oleh kesemuanya yang berbaju merah belaka yang memberikan sokongan kepada Sarawak. Oh, satu serangan yang begitu baik sekarang. Cuba terus tepat kepada penjaga gol. Joseph Kalang T yang melakukan percubaan itu tepat kepada penjaga gol Perak, Razi Effendi Suhid, yang sudah bersedia. Malah Chanjos tembakan terus. Oh, cantik. Oh, satu percubaan yang tidak diduga oleh penjaga gol Razi Effendi Suhid, meletakkan Sarawak di tempat ataupun memungut gol yang pertama sekarang ini. Dan ramai juga pemain-pemain Sarawak turun keluar. Terus! Dan satu kedudukan yang baik, tetapi tandukan terakhir yang dilakukan oleh Khairul terlampau tinggi di atas palang. Semula kepada Gendano. Apakah peluang dia untuk melakukan tindakan? Dan peluang bagi Perak dan Siti Muhammad Ridwan.